Kejadian berawal saat korban berinisial DS warga Lebak, Banten meminta kembali topi miliknya yang masih dipinjam AJS, mantan pacar sekaligus otak pelaku pemerkosaan. Pelaku setuju mengembalikan topi milik korban dengan syarat korban mengambil sendiri di kontrakan pelaku. Saat korban menunggu pelaku, tiba-tiba dirinya dibekap pelaku dan 4 rekannya yang sudah menunggu di dalam kontrakan. Kelima pelaku melucuti pakaian korban, kemudian memperkosanya secara bergiliran. Usai dicabuli, korban melarikan diri dan mengadukan perbuatan bejat para pelaku kepada orang tuanya, kemudian melapor ke polisi. Polisi kemudian membekuk 4 pelaku di rumahnya masing-masing, sementara salah seorang pelaku berhasil melarikan diri saat dilakukan penangkapan. Otak pemerkosaan AJS mengaku sudah merencanakan perbuatan bejatnya lantaran tidak terima korban memutuskan jalinan cintanya. Akibat perbuatan bejat para pelaku, korban kerap mengalami pendarahan di alat kelaminnya. Adi Mazda, Lebak, Banten.